Silakan. Di kartu aja, kalau belum waktunya bicara, iya. Di kartu majelis. Saudara saksi ya. Baik. Saudara saksi baru bilang tertekan nih. Sekarang tertekan nggak? Pressure itu pasti ada, tapi kan enggak, jawabannya tertekan enggak? Pasti ada. Ada. Karena saya masyarakat umum sipil yang tidak biasa dengan urusan hukum seperti ini. Oke. Oke, saya mungkin mau pastikan. Mungkin kalau bapak jaksa, bapak pengacara atau hakim terbiasa mentalnya seperti ini. Iya, iya. Oke, silakan. Oke, saya pastikan kemarin itu waktu di BAP saudara itu tertekan karena penyidiknya meriksa galak-galak atau memang karena teman saudara terkena kasus tertekannya? Bukan, Pak, dalam artian begini, bukan penyidiknya yang menekan saya, tapi otomatis secara psikologi masyarakat awam seperti kami ini saat dimintai keterangan untuk kasus yang sebesar ini otomatis saat itu mental... cukup. Ya, berarti kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu, Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis, tolong dikasih majelis kita sebentar. Ini tertip dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, silakan tertulis catat. Baik. Bapak dan Ibu, ini dilihat oleh semua orang. Dari segi jabatannya, profesinya, Bapak Ibu itu adalah role model di negeri ini. Nah, itu. Tolong diingat, kita persidangan ini mau mengungkap apa adanya. Itu. Apa faktanya? Nah, tidak perlu bersitegang urat leher. Apalagi suaranya juga keras-keras sampai seolah-olah ada marahnya. Kan begitu kan? Siap. Yang penting pelan-pelan pun Bapak buat, yang penting ini dia dengar ngerti, bisa dia jawab dan bisa dicatat oleh panitera pengganti dan didengar yang lain itu. Nah, ini sudah berulang saya ungkapkan. Nah, ya.